Bagaimana jelas Ariel Tahana bersama akan bisa. Begitu taktiknya. Kemudian dia dengan teman Gel. Supasari. Ade kembali. Daud kita lihat. Ordi dan Arif. Kita tonton Ordi. Luar biasa Arif, tapi sayang pelanggaran. Angka berbaca kosong ke Belgia. Siapa babak kedua? Muhammad Ade dengan tenang akan coba serangan super dimainkan Ade. Bisa satu pilih tahanan dan baik. Gue yang aneh lah main yang jadi gitu. Tidur awal gambar dan dia tirama banget. Mantap banget serangan kawan. Muhammad Ridwan kita lihat. Tidak gagal serangan mahalnya di home. Coba ada jepet, tapi sama, sobat. Sebenarnya kamu kena tajam, men. Hanya Ali yang kena. Mencoba berkejar keras, bagi tulang keras keringat. Tak kenal panas, tak kenal hujan, mereka siap tampil lebih baik. Nampaknya di sobat lagi, dan sengsara. Aku sengsara. Oh, Serena Bor. Aye. Sana kita di sini hanya pun akan masuk atau tidak. Hebat nomor 20 seorang Muhammad Diki. Sudah sama. Hanya Diki. Kita lihat bagaimana. Karena jelas Diki punya Diki. Apalagi Aljabar punya Diki PR. Kita sama-sama mereka akan taruh habis-habisan antara jeruk dengan jeruk. Mari kita lihat bagaimana bola pertama itu di tangan seorang jenderal. Akan tepat Aldo mengirim bola dengan tenang. Tunggu tenang jauh penerimanya. Dikirimakan bola pertama akan melintas. Begitu taktiknya. Gantengnya Jimau. Tidak melanjut. Eta bola Eta. Betul-betul Jimau. Bola. Sedang-sedang itu. Dia akan menerimanya. Dongeng boy. Babak ketiga babak rebutan. Najire nomor Lauru Aron. Babak ketiga siapa yang pulang kampung? Siapa yang berani masuk di lubang jarum? Siapa yang berani mencari jarum di tumpukan sampah dilihat? Oh, ada Aldo di sana. Ada Aldo kembali. Masih Ridwan. Lagi Ridwan. 4-1. Lagi Ridwan. Nah Ridwan bisa menimbang kan? Karena betul-betul Ridwan memiliki rambut pendek kulit sawo matang. Dan seperti rekor terbaik kulit yang buruk kita lihat. Apakah bisa atau tidak bola pertama ini milik mereka? Dengan ganteng umpan di kiri kosernya. Sangat tidak umpan di koser juga ada jauh di sana. Masih nyaman di tangan seorang ya. PBR. Aku datanglah serangan-serangan hebatnya dimainkan Toson dan Toriara. Ya. Akan diterima di balas kembali Aldo. Tapi terlalu cepat habis bola. Tidak ada bola lagi. Mereka bermain di tangan seorang Jombor. Hebat banget bapak terbilang jambul gitu loh. 5-4. Tertinggal di balas kembali Aldo. Karena hebatnya Aldo tidak akan bodoh. Bermain tepat Aldo kita lihat. Bagaimana jelas Arif dan juga orang-orang yang akan siap tampil lebih baik. Namun jambul akan muncul. Anak kalau nampak. Hanya jambul dari IPR. Sama masuk. Aldo di belakang. Apakah bisa tidak berhasil? Karena betul-betul Toyib akan menerimanya dan Arif kita lihat. Ini Oji yang kembali. Bagaimana dia kembali muncul serangan jauh? Bahaya. Cincas loh. Terlalu luar, jangan terlalu keras, jangan. Pas bisa bahaya woi. Karena kita waktu pun cuma beberapa detik untuk mendengar dan jatuh mereka. Untuk kesempatan bola dimiliki dengan baik. Apalagi terjadi serangan dadak dari kiri bawah. 5-7. Hanya selisih terpaut 2 untuk sama dikejar tempat jauh. Karena bukan main kucing-kucingan, kita lihat mereka akan siap tampil atau mantap gas.
Coba cari juga dengan baik akan masuknya bola Anda di pemerintahan atau tidak. Ayang dekil bang. Nyaman umpan diberikan seorang dribble. Datanglah rakyat membawa bola tapi sudah ada hari. Nyaman banget bola masuknya. Oh. Saya akan melesat. Tujuh sama. Nyaman banget bola mereka setelah dipertahankan banyak lagi dari peluang jauh. Kita lihat. Masih menunggu blitz bunyi karena tanpa masih berhamburan tolong kepada dan teman-teman diawas. Bila perlu karena takut berbahaya. Kita bagaimana kembali tumpu dengan sarang ini dari Sultan Air Sarang Masuk sudah lihat 8 tusuk. Oh itu ternyata kasih boleh karena ini kalau waktu akan diizinkan. Masih timo. Ada di sini. Ada Tony di sini. Bagaimana jelas Ari Sarang Masuk. Ari kembali berhasil 97 babak terakhir. Masih semangatnya jauh, cuman coba nomor 4 seorang jauh. Lahiran asal salah gak terlihat. Mencoba jauh, sudah cekap, berhenti tulang. Tapi Dimong tidak sia-sia. Intetes langsung dikatakan jombol. 8 menit. Satu pertama kembali jombol. Masih jombol betul-betul kontak. Jombol. Dan tadi sebuah hari di tim jauh kita lihat. Bagaimana terjadi bulan air di blok kapitan Isan. 9 saat. Hingga luar biasa. Harmonis luar biasa. Ini pertandingan sangat agresif dua-duanya. Bermain lebih biar lagi itu berdarah kesiannya. Apalagi muntunya. Dan terang seorang Muhammad Rakes, Rakes, Rakes. 10 sekian. Hanya Rakes yang sangat serius kita lihat. Apalagi seorang Muhammad Rakes kita akan tampil lebih baik. Bila gagal bola pertama diberi kitosannya. Akan tinggal sekarang nomor 2. Tapi saya lihat tentuannya ini. Kita akan pelanggaran bukan mungkin jangan dijabak-jabak kita akan haram 10 saat apa ketiga kembali rusuh dimainkan di sini tata jadi miharja itu jadi miharja penyanyi datang tata jadi miharja itu mungkin akan ribuan yang ditari penyanyi indah boleh tangan seorang tim kita akan masuk dengan tata ada di sana luar biasa kembali rapet ribuan nama luar benar benar masih angkat berat kembali. Masih ada Diki, kita ada Diki, masih Diki, masih Diki, masih Diki, masih Diki. Itu dengan tenang kita ya. Bagaimana Orsiden kembali Arif. Itu blok-blok manisnya terasa. Tapi sayangnya kita akan blok out dan keluar. Sebelah sana. Babak penentuan babak terakhir kembali sangat serius. Dengan Oji Purnomo Wijoyo. Dengan tenang Oji Purnomo Wijoyo. Itu dengan baik bola pertama di tangan seorang Abdul. Tapi tidak gagal akhirnya Dimong. Akhir hebat bola terbilang Dimong, Dimong, Dimong. 12-11. Hanya Dimong pemain yang pengalaman banget. Bukan hanya bermain di Majalengka, Sumatera, Kalimantan, Dimong pernah. Nyerande kali. 14 Dimong. Eh bagaimana kembali sembuh? Dengan Bidia masuk 12-11. Kita lihat. Masih bola-bola dimiliki anak kunci. Orang lain tidak tenang mencoba mengimbol. Apalagi bisa ditahan atau tidak anak-anak dari Al-Jabar. Alisai Gigi kembali terlihat. Apalagi Dimong tidak sombong. Dengan sangat super akan melentur. Tapi datang kembali Dimong terlihat. Mungkin ada Aldo. Sangat tegang mereka bermain lebih hebat. Apalagi tangan Gigi, tangan kanan berjalan nyaman. Oh! Apalagi Dimong tidak ragu sempurna hebat dari tangan kembali. Ada Oji kembali kita lihat. Kita bermain ke sini. Sangat luar biasa. Kita lihat. Masuk pertahanan. Mereka bermain kebrek. Ampang dengan baik. Berjaya dengan tangan. Luar dengan baik. Ini Dimong keterlangan. 17. Dua-duanya mereka bermain final. Apalagi dengan tangan indah di putar kosan akan siap. Putar manis yang dekat kosan maksudnya. Kesempatan kembali bola dimiliki seorang. Muhammad. Ini kita lihat. Apalagi kita akan coba Aldo menutup bola. Namun masih kendala nyaman di tangan belakang. Dicoba tangan depan di tengah. Masih atas di tengah. Apalagi Aldo kita lihat sebenarnya jauh. Hanya Al-Jabar unggul. Satu angka saja melalui isi. Atau melalui pelawan. 14-12.
Namun TO diberikan kasih kita. Jadi di sini tak lagi bisa boleh karena ini kalau waktu cukup kuat bagi kita. Kita juga ingin mengucapkan selamat datang kembali.